Hello everyone, my name is PD Torres and welcome to my channel. Hari ini saya tidak berada di studio lah sangat, tapi saya berada di dalam kereta karena hari ini adalah special untuk sempena hari Halloween ataupun perayaan hantu. Saya tidak merayakan perayaan hantu, tapi saya sangat meminati kisah-kisah hantu. Jadi hari ini saya ingin membawa rekan-rekan yang melihat video ini untuk bersama-sama dengan saya melihat tiga video penampakan hantu. Kita sama-sama lihat adakah video-video itu benar ataupun hanya editan atau dibuat-buat. Jadi ada tiga video yang orang cakap memang seram. Betulkah seram? Jadi saya rekam video ini di dalam kereta dan sekeliling saya itu memang gelap, sangat gelap waktu malam. Dan sekarang juga hari perayaan Halloween, jadi memang hantu pun berkeliaran. Ada seorang perempuan, dia sedang selfie ke apa, dia merekam video, dia buat live kali. Tiba-tiba di sebelah kanan dia itu, ya kanan kah? Oke, ya kanan, di belakang dia ada pocong. Mari kita lihat video ini. Adakah ini benar ataupun tipuan saja? Video pertama ini seorang wanita, cewek Indonesia, dia sedang buat live dan tiba-tiba di belakang dia itu ada pocong. Nah, ini dia sedang bergaya, tiba-tiba di belakang dia itu kita ulang lah itu kali. Video pertama ini saya rasa ini macam tidak benar lah. Pendapat saya lah, saya tetap pendapat kamu. Karena mungkin di belakang dia itu gambar kah atau ada orang main-main di belakang. Tapi enggak tahu lah, pocong pun pandai juga selfie. Aduh, lucu. Oke, kita lihat video kedua. Ini video memang seram dan bagi saya ini video yang saya tahu lah, 50% saya percaya benda ini memang betul dan 50% lagi saya rasa ini cuma tipuan atau dibuat-buat. Video kedua ini dimana ada seorang lelaki, saya rasa ini orang Malaysia, dia rakam, mungkin dia guna handphone karena kualitas video itu kurang. Dia rakam guna handphone sambil dia marah-marah, sambil dia bercakap, hey, dan tiba-tiba ada benda-benda yang terbuang. Tapi saya tidak melihat ada hantu. Hei, engkau tak habis-habis nak ganggu hidup aku, tak habis-habis mengganggu hidup aku, hah? Pergi mampus kau punya ni. Pergi mampus kau, yang aku takut. Hah? Pergi mampus. Kursi bergerak sendiri. Mana? Tapi mungkin ada orang di sebelah dia tendang tu kursi kan? Ada tahulah. Ada cak pergi mampus. Ada marah itu hantu atau jin? What? Halo. Oke, kita apa? Baik, kita sambung. Saya punya lampu kereta tiba-tiba weak. Nasib tidak weak battery dia. Kalau weak, terpaksa surung lah di hutan lagi nih. Astaga.
Jadi saya terpaksa, kalau kamu dengar ada itu ada bunyi kereta, engine kereta tuh, saya terpaksa pasang supaya kereta ini tidak weak. Oke, mari kita sambung. Ini Tito, apa mau kasih jelas sama kamu? Tiba-tiba tuh piring dia sudu terbuang begitu saja. Dan habis begitu saja. Kamu rasa ini betul atau tidak? Betul atau tidak? Oh, seperti itu. Tapi, nah, I don't know. Tolong komen di bawah ini video ini betul atau tidak? Betul-betul ada penampakan, ada ya activity paranormal ataupun di, ini orang yang buat video ini hanya buat-buat. Tadi kita sudah lihat dua video yang bagi saya seram tapi boleh dipertikaikan tentang ya kebenaran video itu. Jadi yang terakhir ini, ini saya pun tidak dapat terangkan. What? Saya sudah lihat video ini sebelum ini tapi saya masih ragu-ragu adakah benda ini benar atau tidak. Mari kita sama-sama lihat. Ya, ada dorang cewek, dorang sedang ya minta puji kali buat live, sedang bercakap, merekam, sedang merekam kamera. Tiba-tiba di belakang itu ada penampakan. Boom. Ah, tiada. Mereka sedang karate, pelatihan karate. Itu ada patung, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah demi tadi, sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, lihatlah di Marga Satwa, Marga Satwa. Wow, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, itu ada patung, sumpah demi Allah, sumpah demi. Eh, ya Allah, di Marga Satwa. Wow, sumpah demi Allah, itu ada patung, sumpah demi. Perempuan tersebut berani bersumpah bahwa dia melihat pocong. Tapi kita, saya tahu kalau benda itu benar, kita tidak boleh apa. Kalau benda itu tidak benar, dia mungkin tidak akan bersumpah. Jadi mungkin benda itu benar bahwa dia melihat sendiri pocong itu. Kamu juga melihat ada bayang-bayang kan, ada pocong itu. Jadi mungkin video ini benar atau tidak, tapi pendapat pocong itu. Kamu juga melihat ada bayang-bayang kan, ada pocong itu. Jadi mungkin video ini benar atau tidak, tapi pendapat saya 60% benar, 40% tidak benar. Jadi buat rekan-rekan yang melihat video saya tadi, kalau kamu percaya dengan video ini sila komen di bawah. Mungkin kamu lebih mengetahui tentang video ini. Dan terima kasih sudah subscribe channel saya selama ini. Dan channel Viditores akan sentiasa berubah setiap hari. Saya akan buat konten-konten yang pelbagai, yang tentang kisah-kisah seram. Karena sebenarnya kebanyakan subscriber saya itu bukan suka, tidak suka dengan video seram. Jadi saya pun tahu, I don't know. Apa yang kamu suka lihat, sila komen di bawah supaya saya boleh buat video apa yang kamu sukalah. Oke, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.